Saya menggunakan nano control MIDI, nano control Korg 2 dengan software MIDI OX dan Granma. Kita akan menghubungkan, lalu saya colok. Oke, kita deteksi nano controlnya, MIDI remote MIDI-nya, MIDI nano controlnya sudah aktif. Lalu kita buka software dari Granma, dari nano control itu sendiri, dan MIDI OX dan Granma-nya. Check it out. Halo, selamat bergabung kembali di channel Lighting Tutorial. Kali ini kita akan membahas koneksi remote MIDI menggunakan MIDI Nano Control 2 dengan bantuan software MIDI OX. Kita akan merubah tombol Go di toggle atau Go, kita konversikan atau kita ganti ke MIDI. Begitu juga dengan fadernya, kita akan buat bagaimana fader ini bekerja dengan MIDI OX. Begitu juga dengan toggle-nya. Oke, tetap perhatikan dengan pergerakan mouse saya. Kadang mungkin di situ video-video waktu atau program pembuatan di MIDI OX. Oke, check it out. Oke teman-teman, setelah MIDI OX kita colokan ke USB di laptop atau PC, mungkin teman-teman ketika membeli MIDI-nya ada software-nya atau mungkin diberikan. Kita buka Korg, software dari Nano Control. Oke, lalu sudah mendeteksi, klik OK. Jadi untuk Korg Nano Control, untuk MIDI Nano Control 2 terlihat pada gambar di software Korg Nano Control. Oke teman-teman, lalu kita buka kembali di MIDI OX. Kita akan lihat di outputnya dan di input device-nya masih kosong. Oke, setelah kita colok, lalu kita masuk ke pengaturannya, select MIDI device to open. Pada bagian inputnya kita pilih MIDI Nano Control, dan pada bagian outputnya kita pilih Granma. Oke teman-teman, kita bisa cek dari mana out Granma terdeteksi di software MIDI OX. Oke, pastikan teman-teman terlebih dahulu membuat dan menginstal loop MIDI. Oke, lalu di tanda panah kita masukkan out Granma, lalu pada advance-nya, pada size buffer maksimum size-nya kita buat di 8 kilobyte. Oke, lalu kita close. Kita kembali ke MIDI OX. Pada inputnya kita klik Nano Control, dan pada outputnya kita masukin out Granma yang di loop MIDI tadi ini. Oke, MIDI outputnya out Granma. Klik OK. Lalu pada fader 1 MIDI kita sorong. Oke, dia sudah bekerja, tetapi di monitor output masih belum terkoneksi ke Granma-nya. Oke, setting di Granma. Pertama kita klik pula kuning,
kita klik option, kita klik MIDI, lalu di MIDI interface kita ganti alt grandma dari loop MIDI tadi yang kita buat sebelumnya, dan begitu juga di MIDI out device. Lalu kita kembali ke setup, kita kembali ke remote input setup, kita klik di MIDI remote. Oke. Kita sorong pedal nomor 1, maka ini adalah control chain. Kenapa control chain? Karena kita belum memasukkan perintah pada MIDI OX. Oke, langkah pertama pada MIDI OX yang perlu kita perhatikan, perlu kita setting teman-teman. Pastikan input device, output dan inputnya sudah benar. Oke, pada yang MIDI inputnya nano control, karena saya menggunakan MIDI Core Nano Control 2, dan pada outputnya kita menggunakan loop MIDI dengan nama outputnya grandma, out grandma. Oke, kita akan rubah di fader MIDI. Fader pertama kita sorong, kita akan rubah, lalu kita akan ganti menjadi not on agar bisa dideteksi oleh grandma. Oke, kita cek, dan di pada grandmanya control chain. Oke, kita masuk ke settingan MIDI OX. Langkah pertama kita klik pada tombol translation map. Oke, tombol MIDI data mapping transform, lalu kita klik insert pada remote MIDI, pada MIDI Core Nano Control, pada pedal 1 masih terdeteksi control chain. Oke, untuk kita ganti menjadi not on agar bisa terdeteksi oleh grandma. Yang pertama kita ganti dari event type nya jadi control, oke. Dan di event type channelnya not on. Oke, satu. Oke, minus satu. Oke, channel message nya control min 1 max 1 min max clone, dan di channel message nya not on. Oke, jangan lupa teman-teman kita checklist tune map on nya klik oke. Lalu pada MIDI Core Nano Control kita sorong fader nya maka dia akan berubah. Oke, lalu kita ke OX lagi, settingan MIDI OX, kita insert lagi, kita ganti control dan not on, kita ganti 0 0 0 0. Oh iya teman-teman, yang perlu diperhatikan untuk Core Nano Control 2 pada fader 1 MIDI OX mendeteksi itu menjadi fader 0. Nah, di fader 2 MIDI OX mendeteksi jadi fader 1. Oke, oke kan, kita sorong pada fader 1 dan 2, fader 0 dan fader 1, fader 0, fader 1. Oke, lalu kita cek di grandmanya apakah sudah berjalan dengan baik. Oke, sudah bekerja. Oke, pada fader 3 pada Core Nano Control
kita masukin menjadi fader 2 pada OX, pada MIDI OX. Oke, insert event type-nya control mode on 2 2 2 2, klik OK. Kita serang fader 3 pada nano controlnya. Oke, kita cek lagi di grandmanya. Oke, lalu kita masuk ke pembuatan program. Oke, kita buat beberapa efek. Oke, contoh saya menggunakan di sini dimmer. Lalu kita store ke fader 1. Lalu kita buat lagi programannya. Kita bikin lagi programannya untuk efek fader 2. Oke, kita store di fader 2. Oke, lalu langkah berikutnya kita akan buat di grandma pada MIDI remote-nya. Jika teman-teman sorong fader kosong pada nano control, dia tidak menemukan remote pada grandma sendiri. Oke, langkahnya adalah klik add fader 1, kita ganti namanya menjadi fader 1, type nya menjadi eksekutor, lalu pada button nya kita ganti menjadi fader. Oke, lalu kita coba lagi sorong fader nya pada MIDI nya dia akan mendeteksi. Oke, lalu kita ke eksekutor pada remote MIDI sudah kita setting terlebih dahulu, dan kita sorong fader 0 atau 1 pada nano control 2. Perhatikan dari pergerakan mouse saya. Oke, fader 2 akan kita buat programannya. Lalu kita kembali ke MIDI remote, sorong fadernya, maka akan keluar perintah receive MIDI remote could not find remote 1. Lalu kita add lagi, fader 2, oke, kita ganti type nya menjadi eksekutor. Lalu eksekutor 2 header. Oke, header 1 not 0 dan not 1. Oke, fader 1 note nya 0 untuk fader di nano control, dan fader 2 pada nano control note nya menjadi 1. Jadi teman-teman harus memastikan kesamaan dari grandma dan MIDI OX. Oke,
sorong federnya pada feder 1 pada nano control. Oke, sudah bekerja pada remote nano control 2, pada feder 2 sudah bekerja. Oke. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya, cara membuat button pada grandma 2. Kita konversi atau kita setting di MIDI Korg Nano Control 2. Oke, langkah yang pertama, klik MIDI OX. Lalu kita buka data mapping. Lalu pada tombol button Korg Nano Control 2 di button R sisi 64. Oke, kita pencet. Kali akan keluar. Oke. Kita ganti menjadi Control dan Not On agar bisa terbaca oleh MIDI OX dan Grandma. Kita klik Insert. Lalu kita input sisi numbernya 64, Control dan Not On. Kita input 64, 64, 64, 64. Oke, kita klik OK. Tekan button pertama pada Nano Control 2. Oke, sudah terdeteksi. Lalu ke langkah selanjutnya pada Grandma, kita klik Setup. Kita klik remote input setup. Lalu kita tekan tombol button pada Korg Nano Control 2. Maka ini akan keluar perintah receive MIDI remote could not find remote 64. Oke. Caranya, button 64. Oke. Find remote-nya di node 64. Lalu pada pada type-nya menjadi CMD atau comment. Lalu pada comment-nya kita kasihkan perintah toggle spasi accept button 1. Saya misalkan kita akan menyimpan programan ke button 101 pada grandma. Oke, toggle exec button 1 spasi 1.101. Kita close. Dan kita kembali ke grandma. Kita buat programan untuk padlet. Oke, sudah bekerja. Kita store di button 101. Oke, kalau kita jalankan dengan menekan tombol button pertama pada Korg Nano Control. Oke, maka dia akan bekerja. Oke, kita sorong federnya. Lalu kita tekan buttonnya. Maka dia akan bekerja. Teman-teman, kita akan membuat perintah untuk tombol button yang kedua pada Nano Control dan button yang kedua yang pertama pada button 102.
Oke, lalu teman-teman menekan tombol button pada remote control nano control 2. Oke, kita ganti. Pastikan pada button nomor 2 pada remote MIDI. Kita lihat dari keterangan gambar core nano control, sisi numbernya 65. Lalu kita insert, kita ganti control mode on 65 65 65 65. Oke, lalu kita klik OK. Lalu kita tekan tombol button kedua pada nano control. Oke, sudah terdeteksi. Lalu kita masukkan sisi number 66. Oke, lalu klik insert 66 66 66. Oke, klik OK. Lalu tekan pada tombol button yang ketiga pada core nano control 2. Oke, sudah bekerja. Lalu kita ke Grandma, kita akan membuat programan di button 102 dan 103. Kembali ke setup, ke remote input setup. Lalu kita tekan pada button 2 yang kedua pada clock nano control. Kalau akan keluar perintah receive MIDI remote could not find remote 65. Oke, kita buat button 65. Lalu di note 65. Lalu kita ganti menjadi CMD. Lalu pada CMD-nya kita ganti toggle accept button 11.102. Lalu kita copy. Kita buat lagi button ketiga pada core nano control receive MIDI remote could not find remote 66. Oke, klik add button 66 dan note-nya kita ganti menjadi 66 dan type-nya menjadi comment atau CMD. Lalu kita copy dari sini, copy. Lalu kita ganti di nomor 103 pada button 1 103. Kita pastikan di sini 103. Oke. Lalu kita buat programan. Kita buat satu program yang sederhana. Lalu kita store pada button 1 di 102. Lalu pada 103 kita buat program lagi. Kita buat efeknya. Store di button 1 di 103. Lalu kita buat lagi programannya. Oke, kita store di button 1 di 103. Kita merge. Oke, sekarang kita akan coba setting dulu. Oke,
tekan pada fader 1 pada MIDI Core Nano Control 2. Kita jalankan, akan bekerja. Kita dapat 2. Oke, sudah berfungsi efeknya. Pada button ketiga, pada nomor 103, tekan button 3 pada Core Nano Control 2, maka di button 1 di 103 akan aktif. Oke teman-teman, pastikan dalam tahap-tahap pembuatannya, pastikan di pada MIDI Core Nano Control atau Akai APC2 harus terkoneksi di satu output dan satu input dengan cara di setting di MIDI device nya untuk langkah input pertama Nano Control dan output kedua Out Grandma, kita samakan dengan loop MIDI out nya agar bisa terdeteksi oleh Grandma. Oke, selamat mencoba, selamat berkarya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Salam lighting tutorial.